Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Salah satu penyanyi dangdut muda berbakat, Rizky The Academy, baru saja melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 17 Juli 2020. Namun, sisa-sisa kabar pernikahannya masih santer terdengar sampai hari ini. Mantan kekasih Rizky pun, Lesti Kejora, datang ke pernikahannya. Sontak membuat perhatian para netizen. Terlihat dari unggahan video YouTube Lesti, ada momen mengharukan terjadi di pelaminan Rizky. Saat ibunda Rizky memeluk erat Lesti sambil menangis. Terlihat ibunda Rizky dan Lesti pun saling berbisik dan berusaha menguatkan. Lesti pun berpelukan cukup lama. Terlihat ibunda Rizky sayang sekali sama Lesti Kejora, sampai meneteskan air mata haru akan kedatangan mantan kekasih putranya tersebut. Selain dengan mantan calon ibu mertua, momen haru lainnya adalah ketika Lesti memeluk erat Ridho kembaran Rizky. Memang tak mudah untuk bisa melupakan semua kenangan indah dan momen kebersamaan Lesti dan keluarga Rizky. Mereka berpacaran selama 5 tahun dan akhirnya kandas di tengah jalan. Padahal keluarga Rizky dan Lesti sudah dekat satu sama lain. Lesti Kejora pun menuliskan kalimat mendalam untuk Rizky dan Nadia. Terkadang cinta itu lucu, dipaksa untuk memiliki dan dibiarkan untuk dimiliki. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, namun jika Allah tidak berkehendak, maka akan kita kembalikan kepadanya. Selamat berbahagia, Aiki dan Nadia. Tidak ada ibadah yang indah selain pernikahan. Semoga apapun yang kalian lakukan atas dasar cinta, menjadikan itu sebagai ibadah. Semoga bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekuat apapun kita menggenggam sesuatu, jika memang itu bukan milik kita, maka akan terlepas, tulis Lesti Kejora. Itulah ungkapan perasaan Lesti melihat sang mantan kekasih menikah dengan wanita lain.